guys, kembali lagi di channel Tos Gaming bersama gua Tems. Kali ini kita akan melanjutkan kembali game yang berjudul Exotica Pet Shop Simulator di part kelima. Dan kita kembali lagi di kehidupan kita menjadi seorang pengusaha pet shop, guys. Udah mau 2 minggu di dalam game ini ya, udah hari ke-12, guys. Dan kita punya tempat udah lumayan nih, guys ya. Di part sebelumnya kemarin kita udah bisa breeding ya. Nah, ini udah aku rapihin semalam. Jadi udah lumayan bagus, guys ya. Udah lumayan banyak tuh ya. Ini lagi kita ternakin ya. Breeding tuh sebenarnya cuma buat kayak kita pelihara ya, kita besarin gitu ya, guys ya. Nah, cuma kita memang masih belum bisa ternakin, kita kawinin tuh masih belum bisa, guys. Kayaknya kemarin itu kalau mau dikawinin itu kita harus punya alat yang namanya apa ya? Aku lupa, guys. Ada namanya deh kalau nggak salah deh. Aduh, apa deh gitu. Mungkin dari kalian ada yang tahu, kalian bisa komen, guys. Aku lupa, guys. Dan alat itu, bentar ya. Filter kah? Bukan. Oh, ini nih, 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 nih. Harus ada incubator, guys ya. Nih, inkubator tuh ya. Tapi kebukanya level 10 dan sekarang ini aku udah level 7 ya. Jadi sedikit lagi, guys. Kita harus banyak jualan supaya bisa kita kebuka, guys ya. Oke, sekarang ini seperti biasa kita langsung buka toko. Ini udah aku beresin. Oh, kemarin ini aku ada ini lagi ya. Ada apa namanya? Coba aku lihat ya. Ikannya udah datang loh. Oh, belum. Aku kemarin ini ada ikut ini lagi, guys. Mau cari ikan lagi. Oh, ini ya ikan yang kemarin yang kita beli di pasar malam ya. Wes, pasar malam dong. Udah half stud tuh, guys ya. Jadi dari yang kita belinya baby, sekarang ini udah half studnya. Aku nggak tahu nih, nanti mungkin kalau udah stud kita bisa jual kali ya dengan harga yang lebih tinggi lagi, guys. Jadi kita pindahin ke depan gitu ya. Oke, ini udah aku taruh-taruhin. Terus kemarin ada yang bilang, "Bang, kok ikan-ikannya nggak dikasih makan?" Nah, guys, buat kalian yang belum tahu, di sini tuh kasih makan ikan nggak setiap hari, guys. Rugi, guys, kita kalau setiap hari kasih makan, guys. Jadi kayak sekali kasih tuh bisa untuk beberapa hari gitu ya. Mungkin sekitar 3 harian kali ya. Tuh, sebentar aku bersihin dulu. Ntar aku kasih lihat di sini. Oke, udah bersih. Jadi kalian tinggal ngecek aja dari satietinya nih, guys. Ini aku ambil ini dulu deh. Spons sembari kita bersih-bersih ya. Tuh ya. Ini aku bersihin deh tuh. Tuh kalian lihat ya, guys ya, ada satieti sama cleaning. Satieti tuh buat kasih makan sama cleaning. Ya buat bersih-bersih. Nah, tapi kalau misalkan baru 62% aku kasih makan, makanan itu kan sekali kasih kan kebuang satu tuh, guys. Kayaknya rugi ya. Jadi nanti aja, guys, kalau udah sekitar 20% gitu ya kayaknya ya. Tuh, guys, ini kita bersihin. Kalau bersihin boleh lah. Ya nggak sih? Tuh, ini kayak gini udah 50%, mungkin nanti aku abis ini aku kasih kali, guys. Ini udah beberapa hari nih aku nggak kasih makan, guys. Tuh ya, ini belum, itu masih kosong. Ada yang lagi lihat. Ya silakan, silakan, Bu. Silakan, Bu. Itu masih 90%, ini kosong. Yang kosong itu nanti aku mau pindah-pindahin kalau misalkan kayak ada yang udah stud, ada yang udah besar, jadi aku pindahin ke situ, guys. Ya, supaya kita pisahin gitu ya. Tuh ya. Ini yang masih 80% pun juga nggak bisa kita bersihin, cuy. Tuh ya, bukannya aku nggak kasih makan, guys. Semuanya aku udah kasih kok. Tapi memang nggak perlu setiap hari, guys, kasih makannya, guys. Enaknya begitu ya. Jadi kita nggak gitu repot, cuy. Oke, ini kita taruh ya. Yuk, kita jualan lagi. Tuh, sebentar lagi ini udah mau level 8 apa level 7 ya? Search, wish. Ada yang ngeborong nih, ada yang ngeborong ikan kita nih, guys. Mantap sekali. Dapat langsung 900 dong, guys. Mantap sekali. Apa nih yang kosong? Oh, ini udah kosong, kita beli ya. Beli-beli lagi. Terus aja kita gitu terus, guys. Ya nggak sih, aku beli berapa ya? Big Fish Selling Aquarium. Oh, ada yang big fish ya. Kita belilah ini. Kita lengkapin lah, guys. Oke. Okay. Selling fish. Oh, ini nggak ada. Salah. Ini buat ini. Buat kita taruh di depan. Buat ikan. Jadi ini aja. Gak apa-apa. Kita beli 9. Nice. Dah, apa lagi? Apa lagi? Ntar aku cek dulu ya. Kita cek-cek dulu. Oh, ini udah tinggal dikit nih. Si Ruden. Ruden. Beli juga. Ruden. Ruder, oke, berarti ini ya, aku beli yang ini 5. Ada lagi yang kurang, coba kita lihat. Udah, makanan kayaknya aman ya semuanya ya. Coba aku cek ya. Filter tinggal dikit, tapi aku udah ada, masih ada stoknya. Kita beliin, oke. Okay. Yang lainnya masih aman. Feeder box, si Ruden masih oke. Okay. Ini nih Ruden drinker ya, Ruden drinker udah habis, guys, kita beli ya. Ruden drinker, oke, kita beli Ruden drinker. Inilah ya pekerjaan sehari-hari
Kalau kalian punya toko pet shop, guys. Ruden Drinker, mana Ruden Drinker? Di sini ya. Ini dia Ruden Drinker. Kita beli banyakan deh ya. 15 saja, guys. Dah. Ikannya masih banyak karena kemarin aku baru tambah-tambahin tuh, guys ya. Ini ada 12, 15. Udah makin banyak loh, guys. Jadi kalian harus hafalin juga nih, guys. Harus sering-sering ngecek. Ini kayaknya tinggal 6, 7. Tuh ya. 6, 10. Jadi kita harus cek-cekin juga setiap hari. Oke, ada pelanggan lagi. Lumayan. Yuk. Guys, aku pengen ini deh, guys. Pengen... Kan kita udah lumayan nih duit kita nih. Ada 13 nih. Ntar lo ya, aku cek ya. Aku pengen renov-renov deh, guys. Bisa nggak sih kita renov-renov, guys? Bisa udah kita bisa upgrade belum sih? Tuh ya. Ikannya jewel. Gue bingung deh. Kemarin ya aku ikut ini. Ikut apa namanya? Bidding ya, bidding di ini ya. Tapi kok ikannya aku menang kayaknya, tapi kok ikannya enggak datang ya, guys ya? Apa lama kali datangnya? Coba deh kita cek deh, guys. Coba ya, sebentar ya, aku cek. Aku lihat dulu. Satu-satu. Ya, udah mau level 7. Berarti bukan level 7 tadi kita, baru level 6 tapi udah mau level 7. Ini loh guys, nan, wah gila mahal banget cuy. Upgrade-nya 25.000, 100.000 sama 50.000. Storage upgrade. Oh, belakangnya juga kita bisa upgrade. Decoration-nya nih. Ceceng nih guys. Ini ada yang noceng. Noceng mah boleh ya, 2.000 ya. Bikin yang bagus ya. Wah gila nih mahal banget, 3.000. Ini nih kayaknya keren nih. Apa yang... Mana guys yang keren ya? Yang ini aja ya. Ini bagus kayaknya, ada merah-merahnya gitu. Coba ya aku paint ya. Waduh, 2.000 cuy. Mahal sekali. Wow, mewah ya. Bagus ya guys ya. Bagus. Oke. Udah ini. Nanti tinggal kalau bosan tinggal kita ganti lagi. Wih, barang kita udah banyak. Udah datang tuh cuy. Oke, sebentar aku pengen ngecek ini deh guys. Pengen ngecek ke si black market itu loh. Ntar kita beberes dulu deh ya. Inventory. Taruhin dulu deh. Beberes dahulu. Kita beberes dahulu. Asal aja ya taruh ya. Bentaran juga habis guys. Tuh ya. Sebenarnya ini ya, kalau menurut gue lokasinya kurang ini guys, kurang strategis ya. Buat kalian beres-beres tuh kayaknya kurang enak guys. Agak susah kadang kalau yang di pojok-pojok naronya. Ya kan, mantep. Ini juga kita taruhin. Kandang burung. Loh, kok gak mau? Salah ya? Aku salah beli ya? Oh ini dia. Sabar ya. Ada pembeli datang guys. Tunggu bentar. Kayaknya kita udah boleh kali ya. Sewa ini ya. Apa namanya? Pekerja. Nah kalau ini kan kayak gini di tengah enak cuy. Kita bisa ada ke sini. Oh tapi udah penuh. Eh udah habis. Oke, let's go. Kita layanin dulu. Search. Mantap. Oke. Kita isi lagi. Sip. Nah tuh ya. Wow. Lumayan guys. Naik levelnya tuh lumayan agak lama ya menurut gue. Oke, wis, duit kita udah 14.000 lagi cuy. Oke, kita liatin dulu nih ya. Kita harus cek-cekin, ini masih baby semuanya. Yang paling baru, yang paling lama ini. Terus ini nih, kedua nih. Ini udah beberapa hari ya. Beberapa hari aja baru 41% guys. Jadi ada yang lama, ada yang cepet deh. Nah ini kemungkinan kita beli kemarin itu babynya udah memang mau masuk ke half stud ya. Jadi agak cepet yang ini guys. Tentunya half stud udah 22%. Mungkin nanti kalau udah stud, antara kalau misalkan memang udah kebuka, kita beli lagi nih si siapa namanya. Ini kan kita beli jantannya, kita beli yang betinanya guys. Kita coba kawinin ya nanti kalau udah level 10 guys ya. Sekarang ini kita kejarin dulu level 10. Sama kita cari-cari lagi binatang-binatang yang di black market ya. Ini aku tutup dulu kali ya. Tunggu satu karyawan, satu orang lagi guys. Bentar ya. Sebari kita cek-cekin. Ini masih ada 5. Burung masih ada beberapa nih.
apa sih namanya? Boot Gerigar. Tuh ya, oke. Nih tuh, ini guys. Ini udah mau masuk ke Halfstud nih sebentar lagi nih. Ya. Ini yang udah agak lama gak laku-laku kali ya guys ya. Mungkin kurang bagus kali ya. Oke, ini 82. Yuk kita kesini dulu. Abis ini baru aku tutup toko ya. Search. Wah, gak ada nih. Boot Gerigar. Boot Gerigar kita lumayan laku loh. Oke, nice. Dah, yuk. Aku mau cek dulu kesini. Kita tutup. Aku pergi ke ini dulu ya. Ke sini guys. Kita pergi ke black market dulu. Aku mau ngecek kemarin aku ada bidding guys ya. Jadi kita lihat dulu ya. Ada dua ikan yang aku bid. Ya, tapi harganya agak tinggi. Kemarin aku mau beli lagi clownfish yang hitam itu guys. Tapi kan waktu kemarin kita menang di 5.000 ya. Nah ini bukanya tuh udah ada yang ngebid 5.000. Jadi kemarin aku masukin 6.000. Nah sekarang ini aku mau lihat nih guys. Ya, boleh kita cek ya. Nah ini dia. Nah ini guys. Ini aku bid ya. Tuh, gila guys. Kalian lihat guys, 8.000. Kemarin kita 5.000 loh. Ini aku mau beli karena dia ini betinanya guys tuh ya. Ini betinanya, tapi udah stud ya dia ya. Tuh, jadi memang mungkin lebih mahal ya. Waduh, masa kita place bid guys 8.000 guys. Ini kalian bisa perhatiin juga tanggalnya guys ya. Tanggal 17 sekarang masih tanggal 12, jadi masih agak lama nih. Kalau kita place bid sekarang 8.267, ratingnya kita menang 51%. Masih sampai tanggal 17 sih guys. Nah aku bingung, kemarin ada satu ikan lagi yang aku bid juga, tapi entah kemana ya. Aku kayaknya udah kepotong duitnya, tapi nggak tahu ininya. Guys ikannya nggak dapat. Ini gile mahal banget, 11.000 cuy. 11.000, dibukanya dari 2.000 dan sekarang udah 11.000 guys. Cribensis, kalian tahu nggak nih ikan apa guys? Cribensis guys. Eh kok jadi murah? Bukan ini, sorry. Tadi yang mana sih? Oh udah nggak ada ya? Oh ini nih. 9.000 ya? Ah nggak tahu lah guys. Hilang tiba-tiba? Ah ini boleh kali ya? 3.000, winning rate-nya 99% sih guys. Kalau kita buka 3.900 nih guys. Coba aja ya, Cribensis ya. Aku nggak tahu nih kenapa. Ya udahlah ya, kita place bid. Nah, fajar 3.900. Wow. Jadi nanti kalau pas begitu menang duitnya langsung kepotong cuy. Udah dua nih ya, aku bid ya. Ini aku nggak tahu kalau aku bid lagi worth it nggak guys dengan harga 8.000 guys. Jangan dulu lah ya, jangan dulu ya. Karena duit kita nggak ada segitu cuy. Nanti kita kumpulin duit dulu ya, kita lihat. Oh, you lost Cribensis at auction. Kalah kita guys. Hah? Kok kalah guys? Tapi tadi winning rate-nya 90. Ih, gue nggak ngerti guys. Mungkin kalian ada yang ngerti guys. Kalian bisa komen ya guys ya, bantu aku. Nggak ngerti aku, beneran deh. Gimana sih cara ininya? Coba ini, Umbrivium. Umbriverum. 1.100. Coba aku bikin 51% mungkin. Umbri Ferum. Coba. Nah. Ini tanggal 14. Dia tanggal 12. Ya nggak sih, berarti nanti ya, masih nanti kan kalau tanggal 14 kan. Ya udah guys, kita tinggal dulu aja ya. Yuk, let's go. Kita lanjut lagi. Ya, pokoknya kita coba koleksiin ikan-ikan yang jual di black market ya. Kita perbanyak terus kita ternakin ya nanti. Jadi sekarang ini kita sembari kumpulin duit, terus sembari cari-cari ikan-ikan murah, kita perbanyak lagi ya. Oke guys, let's go. Gue kesini lagi. Buka toko lagi ya, kita ya. Oh iya, sama balapan kecoa juga itu lumayan menguntungkan guys kalau menurut gue ya. Ya kalian bisa max bet-nya 2.000 dan probabilitasnya menurut aku lumayan cukup sering dapat juga gitu ya. Karena kita kalau misalkan sampai juara 2 pun kita balapan kecoa, kita masih dapat untung guys ya. Nanti aku kasih lihat ke kalian. Biasanya nanti kalau udah mau tidur aku kesana dulu guys.
Ayo, ayo penglaris. Penglaris kita beli lagi. Ini masih ada berapa? 10. Masih 10, masih banyak lah. 10 masih banyak. Ini 13. Coba kita lihat-lihat yang kurang-kurang ya. 14, 10. Nah, ini nih. Ini boleh nih. Half black red guppy. Oke, half black red guppy. Sudah lagi nggak? Ntar aku cek sekalian. Ini juga nih ya. Veil tail. Half black sama veil tail. Sama electric yellow. Oke. Electric yellow sama blackmore. Oke. Kita lihat. Half black. Mana sih? Half black. Iya. Yeah. Half black. Terus apa lagi? Apa lagi tadi guys? Half black. Blackmore tadi. Blackmore juga tinggal 9 kalau gak salah ya. Kita beli masih terlalu banyak. Terus sama blue tank. Sama apa ya tadi ya? Dua lagi apa guys? Half black. Veil tail. Veil tail. Aduh. Nama ikannya susah-susah cuy. Veil tail. Veil tail mana guys? Mana veil tail? Oh ini veil tail. Udah terus sama satu lagi nih kayaknya deh. Masih ada satu lagi deh guys. Sama electric yellow ya. Electric yellow. Electric yellow nih kan yang pertama nih. Nah tambahin lagi. Udah. Alright mantap. Yuk let's go. Ada pelanggan. Tuh ya. Oke. Wis, wis, mantap. Dapat lagi 700, lumayan. Ayo, ayo dibeli, dibeli. Sebentar kita sapu-sapu ya. Nah, aku penasaran aja, guys. Penasaran sama ikan yang udah kita beli di black market. Kalau misalkan aku langsung jual, itu untung enggak, guys? Kayak contoh kan yang kemarin ini kita beli 5.000 nih. Ini penasaran sih sebenarnya pengen aku jual sih. Tapi tunggu sebentar lagi ya. Mungkin pas udah stud kali ya kita jual ya. Apakah kita bisa set harganya atau jualnya harganya udah di set langsung gitu. Kalau yang lainnya kan kayak udah di set langsung nih. Kita udah tahu gak bisa kita set harganya lagi guys. Tuh ya. Oke. Jual lagi. 15.000 mantep. Guys, wis, oke, sebentar lagi kita tutup toko, guys, terus kita jalan-jalan ya. Hari ini aku apelin lagi. Ya udah bersih. Kenapa ya tadi kita kalah ya, guys ya? Why? Why kita kalah, guys? Padahal tadi kita udah bet yang paling bagus loh. Tuh ya, ditulisnya juga 90% ya, tapi kita bisa kalah guys. Why? Okay. Ayo, ayo penglaris. Oh, someone new place bid yang mocha ya. Waduh, lebih tinggi lagi guys. Tadi aja udah 8.000 guys. Waduh, kayaknya nggak cukup ya duit kita ya. Jadi biarin aja guys, nggak usah kita ini lagi. Harganya udah di atas banget ya. Dan kita juga masih belum bisa... apa namanya ini ya, belum bisa ternakin. Jadi kalau beli yang stud juga percuma guys, kita nggak bisa ternakin ya. Oke, udah jam 7, mungkin kita bobo sembari kita lihat dulu guys ininya. Coba aku cek lagi sini, ini lampu juga harus matiin kali ya supaya kita irit nggak boros tuh, biar nggak bayar listriknya nggak terlalu besar. Oke. Ini barang belum diambil. Ikan-ikan ya. Oh ikan aku taruhin dulu deh guys. Bentar guys. Kita beres-beres dulu. Oke. Aku lupa. Masukin ya. Jadi setiap udah mau selesai, kalau bisa kita belanja-belanja cuy. Masukin barang. Ini ya. Wih mantep. Jadi besok paginya tinggal jualan guys, kita langsung buka. Oke. Kita isi-isiin ya. Semua. Baru kita cek-cekin ya. Ini di sini kosong.
Baru aku cek-cekin deh guys. Si Jewel nih. Jewel masih ada sisa 4. Jewel itu mana ya? Ini ya? Oke. Oh, penuh guys. Kemarin aku beli kebanyakan. Dah, yuk aku cekin dulu sebentar. Ini 55% boleh lah ya, kita kasih makan ya. Kasih makan dulu guys. Tuh ya. Sip. Nah, ada 100. 78 jangan. 78 jangan dulu, ini 49 boleh lah. Tuh guys. 25% aja kayaknya lebih deh guys. Kayaknya mungkin bisa buat, kalau 100% itu mungkin bisa buat sekitar 4-5 harian deh guys. Kayaknya kemarin 25% aja, itu aja aku bisa 2 harian loh guys. Ya, tapi amannya ya, kadang kita suka lupa. Tuh kalau nggak soalnya sayang guys, itu kan hitungannya per satu ya. Bukan persentase dari makanannya guys. Jadi mau berapa persen pun kalian kalau udah tuang makanan, itu hitungannya satu guys. Oke, ini kita tutup aja. Ya udah. Tuh makanan gue udah habis soalnya. Nah, yuk kita coba ke kecoa ya. Ke kecoa kita tanding sekali. Sekali aja guys ya. Sayang kalau nggak duitnya. Yuk, kita tes ya. Sini. Ini aku selalu tanding di nomor yang 2 nih. Kecoa nomor 2. Kita fullin aja paling mentok 2000 langsung kita press. Duit kita banyak banget guys. Kalian lihat guys ya. Wah. Wow. Gini guys ya cara cari duit yang banyak di game Exotica. Tuh, lumayan kan kita menang 1600 tapi menangnya nggak full ya kalau juara 1. Kalau juara 2 kalau nggak salah cuma dapat berapa ratus gitu guys. Tapi ya lumayan lah. Sekali main aja jangan sering-sering. Nah, yuk let's go. Kita bobo. Kadang sih aku suka dua kali main juga ya guys ya. Kalau misalkan udah lagi sore-sore ya kan. Kita lagi nganggur di toko. Ya aku main sekali. Cari duit tambahan. Yo, kita bobo ya. Aduh masih jauh ya kayaknya ya. Lumayan lama guys ternyata ya naikin ini ya guys ya. Tuh 65%. Shop reputation-nya nih 761 dari 5000. Ini aku enggak tahu nih kita ngaruhnya apa, guys. Oke. Okay. To build, kita bisa hire ini, cuman kayaknya belum dulu ya. Nih employee ya kalau kita mau hire salary-salary-nya, guys ya, ada yang 1800. Terus di sini kita bisa lihat ada yang fobia sama binatang juga nih, guys ya. Ini fobia sama burung. Ini fobia sama apa nih? Kayak apa sih, ya kayak kadal gitu-gitu ya, apa sih namanya guys. Gue juga agak kurang gitu suka sih guys ya sama binatang-binatang yang melata begitu guys. Oke kita tidur ya. Ayo mudah-mudahan kali ini bisa naik level 7 supaya kita bisa kebuka lagi binatang-binatang baru. Yuk kita harus sering-sering jualan guys. Oke udah tanggal 13 berarti satu hari lagi kok gak salah bidding yang satu deh guys. Coba bentar aku cek ya. Aku cek dulu ya. Kita lihat ya guys ya. Kayaknya tanggal 14 ya. Kalau iya, aku mau tambahin guys. Coba lihat. Supaya kita bisa menang, supaya kita bisa dapat ikan ya. Cuman ikan yang kedua memang kurang gitu bagus sih kalau aku lihat tadi. Iya, aduh jalannya lama banget ya. Coba kita cek. Tuh guys ya keren ya kalau punya akuarium yang panjang cuy. Sudah ada ikan besarnya. Nah ini kita lihat ya. Ini udah berapa nih? Gila gak sih 10 ribu guys. Wah gak worth it ya. Kalau kita beli gak worth it guys. Kalau kita tambahin lagi bete kayaknya gak worth it guys. Gak ada juga duit ya guys. Coba lihat yang lain. Oh ini dia yang tadi kita ini ya. Nih tuh udah ada yang bid lagi guys ternyata ya. 4200 si Jasmine nih guys. Worth it gak kalau kita tambahin lagi jadi 4420 guys. Ini masih baby ya. Masih baby. Aku mau carinya yang baby-baby aja guys. Gak apa-apa kita kembangin ikannya sendiri ya. 78% sih. Naikin dikit deh.
80% deh ya nggak sih, 4482 ya. Kita coba ya, flashbit. Oke, wah. Jangan macem-macem kamu sama Fajar, nih tanggal 14 nih, berarti besok nih guys. Ya udah, ayo kita tungguin ya, mudah-mudahan nggak ada ngebit lagi. 4000 ya, oke lah ya. Kita masih ada sisa 12000 buat pegangan. Ya, walaupun gue nggak gitu suka ngeliat ikannya, kayaknya ikannya biasa banget. Kita makan minumnya nanti aja, nggak apa-apa. Kita buka dulu toko aja guys, kita kebut, kita grinding supaya bisa sampai level ke-7 ya. Langsung buka, wis mantep. Lampu nyalain, ini juga nyalain. Kita cek-cek lagi kan, beginilah ya kalau kita punya toko guys, tuh ya. Aku mau lihat ya ini, wah naik 31, happinessnya happy. Mantep, walaupun dia tinggal sendiri tapi dia tetap happy. Oke, semuanya happy ya. Mantap sekali. Waduh. Ini makanannya tinggal dikit, 62 nih guys. Tuh ya, oh ya, ini makanannya beda ya guys ya, yang ini ya. Sebenarnya nanti gue bakal pisahin, kan kemarin di part sebelumnya aku ada bilang sama kalian ya. Yang black market itu aku pengen pisahin standnya. Tapi karena ini kita masih dikit ikannya, jadi aku gabung aja guys ya. Nanti kalau mungkin kalau kita udah upgrade, udah perluas, mungkin aku akan pisahin standnya nih ya, untuk black market. Untuk yang ikan yang biasa, ikan yang biasa guys. Tuh ya. Ini juga makanannya beda nih. Marine fish food tuh. Yang lain kan freshwater fish food. Yang ini marine ya. Oke. Sip, mantep. Jadi ada yang makanan ikan air tawar. Ada juga yang air laut ya. Oke. Apalagi tadi aku beli apa ya? Tadi terakhir aku beli apa ya guys? Coba kita cek ya. Bird cage. Ini buat apa ya? Gak ada tulisannya cuy. Oh, ini yang buat di sini dong. Yang buat di sini guys. Aku taruhin aja di inventory, sorry. Bird cage. Ini kita taruh di sini guys. Loh, kok gak mau ya? Oh, ini nih, sorry. Nah, ini udah ada dua ya. Ini kita beli lagi deh guys. Beli lagi. Birdcage-nya yang buat itu nggak ada, udah ada dua model. Kita tambahin lagi. Aquarium, birdcage. Nah ini kita beli yang ini, yang buat dijual. Tambahin lagi deh. Cukup. Nice. Oke. Man. Ayo. Kok sepi tokoku? Mana sapunya? Bade bersih-bersih ya. Guys. Yang aku masih belum begitu ngerti cara main dadu, guys. Gimana cara main dadu sih? Ya. Ya aku taruh sini deh. Apa kita beli dulu beli ini dulu kali ya? Mocha Storm Clownfish. Ditambah lagi loh. Gila harganya, guys. Oke. Yang Mocha mah udah gak usah diliatin lagi guys ya, kita udah gak mungkin menang kayaknya. Kita gak ada duit soalnya. Udah, ini abis ya. Ada nih, masih nih. Coba kita cek. Masih baby semua ya. Tuh, oke. Jadi pelan-pelan ya guys ya, per level dia naikinnya kalau di game ini. Nanti level berikutnya juga ada, baru kita bisa ngebuka breedingnya si burung. Terus baru nanti levelnya, level berapa lagi kita baru bisa buka breedingnya si hamster. Jadi dia satu-satu cuy. Ya. Oke, ya aku taruh dulu di sini. Yuk, kita perlu makan dulu. Kita beli makanan sebentar. Makanan di sini. Oh, ini. Aku taruh dulu deh guys. Ya. Taruh ini dulu, takut lupa. Mantep. Oh ya, kita penuh-penuhin aja lah ya. Ini cukup laku soalnya ini guys, lumayan. Tuh, jadi gak usah yang terlalu rapi cuy. Tuh ya, kalau di belakang tuh agak repot guys, taruhnya guys. Lihat deh tuh, agak susah guys.
Ya udah penuh dong. Nah, ini dapat deh, dapat. Coba ini kita taruh yang gede. Nah. Ini ya. Yang gede itu harus selang-seling kayaknya deh. Yang kecil kita taruh di depan. Nah, ini ya. Masih ada yang kecil lagi, satu lagi. Oh, udah enggak ada. Oke. Okay. Yuk, mari kita makan ya. Mocha Storm Clownfish, guys. Gila. Masih ada lagi yang ngebet, guys. Yang ngebet. Yang ngebit masih ada lagi, guys. Udah berapa itu harganya? Ntar aku mamam dulu. Ini kita makan. Ada bombi ya? Oh, bukan. Pakai helm ternyata. Tuh, ada apa lagi ya di kota ini ya, cuy? Aku penasaran deh, guys. Kita makan noodles ya. Coba sekali-sekali makan noodles. Penuh nggak nih? Oke, nggak gitu penuh. Yang penuh tuh pizza ya. Pizza sama minumnya air putih, guys. Jadi kita pesen air putih aja, guys, ya. Oke. Dah, yuk. Sehari lagi nih ya, kita sehari lagi. Stay 14. Nih kita ke sini. Oke. Ada ini enggak, guys? Tuh. Sepi sekali tokoku ini. Gimana cara ngeramein tokoku, guys? Tuh, udah out of stock. But Gary Gar tuh kok ini ya, out of stock ya? Hah? Kenapa out of stock? Oh, half stood tuh, guys. Ya, dia mintanya half stood, guys. Oke. Okay. Sell 500, lumayan ya. Jadi kita perlu juga nih yang bisa udah half stood. Ya. Tuh ya, ini agak lama. Naiknya. Kita bisa lihat ya. Masih kecil-kecil sekali, guys. Oke, kita lihat yang di sini. Ini yang udah half stood ya. Memang si clownfish ini kecil semuanya. Waduh, Ambriferum ada yang ini juga, guys. Ada yang ngebit juga, guys. Coba kita lihat dulu ya. Kita cek dulu harganya ya. Aku cek dulu harganya. Kalau harganya udah nggak make sense, aku tinggal ya, guys ya. Tinggal satu hari lagi loh, padahal loh. Besok lo harusnya udah tutup, guys. Ternyata masih ada juga yang ngebit. Cek dulu. Salah jalan. Coba lihat dia ngebitnya banyak gak nih? Ada superhero dong. Ada superhero. Kota yang sangat random sekali ya, guys. Tiba-tiba ada superhero dong. Tuh. Oke, kita lihat sini ya. Sembari gue ngecek-ngecek lagi ada hewan lain lagi. You lost Mocha Storm Clit. Oh iya, gak apa-apa. Kalau itu gak apa-apa, cuy. Memang sengaja kita kalahin, guys ya. Mana satu lagi? Ini dia nih ya. Ayo. 4.900. Kalau kita pasang 5.000. 5.000, oke. Gimana nih, guys? Boleh lah ya, 5.000 ya. Gue naikin dikit deh, 5.500 deh nih. 5.390 deh nih. Tuh. Ya. Mudah-mudahan kita menang ya, Ambriferum. Kalau misalkan sampai ada yang naikin lagi, aku nggak mau, guys. Sudah kemahalan, guys. Ya, goceng tuh lumayan loh. Mahal sekali loh, guys. Ambriferum nih, tuh. Oke. Dia ikan air laut apa air tawar ya? Ya udahlah. Ini ada lagi nih, guys. 1000 berapa? 2800. You lost Amrif. Tuh, kenapa sih, guys? Aku enggak ngerti deh, guys. Kok kita kalah lagi sih, guys? Dan kok enggak sampai tanggal 14 ya? Guys, aku enggak ngerti deh, guys. Gimana sih cara ininya, guys? Hah? 14, ini tanggal 13 kan? Apa gue salah tanggal ya? Kok dia malah tutupnya sekarang sih? Close-nya sekarang?
Oh iya, iya bener dong tuh, bener aku guys, tanggal 13 guys, 13 Juni kan ini ada nih, 13 Juni, tadi kan tulisnya tanggal 14 ya, kok udah tutup sih tiba-tiba kita kalah gitu guys, aneh ya, aneh deh, coba gue cari lagi yang murah-murah deh, Ambriferum nih ada nih, 1400, winning rate nya, coba aku mentokin 5000 gitu guys, 100% nih, padahal winning rate nya tadi udah 90% loh guys. Ini udah stud sih. Jangan lah ya kalau stud ya. Baby nih, baby 800 nih, Ambriferum juga nih. Coba deh. Ngetes aja deh ya, aku ngetes ya. Winning rate-nya 100% nih, guys. Ini tanggal berapa nih? Tanggal 18 masih lama sih. Tapi gua enggak ngerti deh 18 tanggalnya ngaruh sih tanggal apa sih? Tuh kan the date it was removed from the auction kan? Harusnya bener dong. Ih aneh deh guys. Jangan fullin deh, takutnya kita ini guys 80% aja nih. Coba lagi ya guys ya. Kita baru menang sekali guys kemarin guys ya, yang clownfish doang ya, terus belum menang-menang lagi, dan gue masih jujur masih belum gitu mengerti caranya kita bisa menangin itu tuh gimana sih. Atau memang hoki-hokian kali ya. Ya bisa menang, bisa enggak gitu ya. Cuman harusnya kan kita bidnya udah paling tinggi tuh, ya kan? Harusnya kita udah menang dong. Oke, jam 4. Udah jam... Mau jam 3. Duh, kita tinggalin toko kita begitu aja, guys. Waduh, waduh, waduh. Dimalingin gak nih toko kita nih? Ntar aku bersih-bersih dulu. Bentar. Set. Nice. Wah, gak kejar ya kayaknya ya. Gak kekejar naik levelnya cuy. Oke. Search. Red Zebra, Red Zebra. Gak ada babynya emang. Abis ya Red Zebra ya. Coba aku cek. Mantap, Red Zebra, Red Zebra. Ini kan Red Zebra. Hah? Red Zebra kok gak ada kita guys? Fishelling, fishel, ini Blackmore. Ini kosong. Bicolor, Blue Dolphin, ini kosong. Red Zebra nggak ada ya? Ih, ternyata Red Zebra kita nggak ada guys. Aceh, fishelling. Oh iya lo nggak ada ya? Ya udah kita bikin deh ya. Abis guys ternyata guys. Ini Gloopy juga tinggal satu. Bicolor Guppy sama Red Zebra ya. Oke, okay. Bicolor Guppy, ntar ya, aku beli dulu. Guppy, Bicolor, nah ini ya, beli banyakan kalau gitu. Sama Red Zebra, Red Zebra, Red Zebra ini ya, aku beli langsung. Karena dia kosong, aku beli banyakan. Nah, order aja. Nice, mantap. Someone you place bid. Aduh, ada yang place lagi bidnya guys. Oke. Okay. Sell. Search. Aceh juga kosong. Aceh kita kosong ya? Coba aku cek. Oh, Acehnya dia kayaknya gede deh. Mana ya? Indani. Ini nih Acehnya. Ada kok. Oh, berarti dia mintanya yang stud kali guys. Kalau enggak yang half stud guys. Ayo dong, ayo dong, kekejar gak nih? Kekejar gak nih guys? Coba kita lihat ya. Udah dikit lagi nih. Oke, okay. Order has arrived. Ambil dulu ya. Agak susah deh kadang ngambil ini deh. Nah, yuk aku taruh. Si Red Zebra. Aku taruh di bawah sini aja. Ini Bicolor Guppy kan? Mabok sendiri nih guys. Bagus gak bisa kita campur-campur ya. Jadi kalian aman guys. Nah ini dia. Terus ini aku taruh sini aja nih si Red Zebra. Nah ya. Oke. Red Zebra bukannya ada ya gue ya. Oh gak ada ya. Red Zebra.
Sip, mantap, terus kita kasih makan. Oke. Dua kali lagi. Nice. Kosong. Ini 51%. Nanti dulu aja ya, gak apa-apa ya guys ya. Sayang makanannya soalnya. Coba kita cek yang di dalam deh. Aku mau cek yang di dalam bagaimana kondisinya. Aman-aman aja kah? Tuh ya, ini udah lumayan nih ya, 57% guys ya. Perlu beberapa hari untuk supaya kalian bisa naikin sampai ke half stud guys. Ini kan kita belinya dari bener-bener 0% ya. Beda sama yang ini guys. Ya jadi cukup lumayan lama juga buat nge-breeding ini guys. Tuh ini juga baru 0,5%. Kurang lebih sekitar 3 hari baru setengah ya. Mungkin untuk naikin dari stud, dari baby ke half stud itu mungkin kita perlu waktu sekitar seminggu kayaknya deh. Ya karena 3-4 hari itu baru naik 50%-an guys. Oke. Kita cek dulu. Search. Nggak ada. Ini. Jual langsung. Jual. Boot Gehriger emang udah habis ya gue. Masih ada 10 kok guys. Tuh ya. Ada 10. Cuma baby semua ya. Oke. Yuk kita cek lagi ke ini. Udah jam ini dan waktunya juga udah habis. Jadi kita tutup dulu guys ya. Ya hari ini kita gak bisa naikin level guys ya. Dan kita gak dapet ikan baru. Aduh sedih banget. Mohon maaf ya guys ya. Oh ya. Aduh aku berharap tuh padahal hari ini tuh kita bisa ya. Bisa menangin ini. Apa black market setidaknya. Tapi susah ya entah kenapa guys. Ya udahlah ya. Gue udah tutup belum tadi? Udah ya, udah tutup ya. Coba kita lihat dulu ya ke black market sekali lagi. Aku masih penasaran nih. Terus waktunya juga random banget ya berarti ya. Berarti bukan patokannya bukan dari yang tanggal tutupnya dia guys. Makanya aku bingung nih guys. Aduh. Coba kita lihat ya. Kita udah pasang bid yang lumayan mahal tadi. Masih ada aja yang ngebid kita loh guys. Coba kita lihat. Kita cek nih. Nih ya. Berapa dibukanya? 4.880. Winning rate-nya 90%. Kalau kita bikin 100%. Itu kita harganya 5.600. Coba ya aku bikin 100% nih guys. Winning rate-nya ya. Soalnya kemarin tadi aja kita yang bikin 90% aja kita masih kalah guys. Coba aku bikin nih ya. Winning rate 100% nih. Mudah-mudahan bisa menang nih. Dah. Terus udah kita langsung main ke kecoa atau kita main dadu ya. Kita tes main dadu lagi guys. Habis itu udahan ya. Cukup lama nih udah mau 1 jam cuy. Kita kesini ya. Ada gedeng. Mana sih? Taraaa. Night Club. Oke kita bayar ya. Entrance fee-nya cuma $100 mah kita beli aja guys, nggak apa-apa guys. Yang lainnya jangan dilihat. Ayo guys, kita tes ya. Oke, ini gue coba lagi ya. Aku coba lagi guys ya. Aku masih penasaran sama ini ya. Coba aku bikin yang kayak gini-gini aja nih. 5, 4, 5, 2. Coba pokoknya yang 5 ya, pala 5 kita style semua nih guys ya. 55, 54. Jadi kalau misalkan kita dapat pala 5, kita bisa menang guys. Oke? Okay? Start. Coba. Bet-nya langsung wah 5.000 guys. Jangan deh. Jangan. 800 aja ya. 800 angka hoki. Jadi kita bet-nya angka 800 aja guys. Coba kita lihat. Let's bet. Roll dice. Aduh jatuh. Lagi. Oh, diem aja guys. Woi. Oh. Roll dice. Aduh, jatuh lagi guys. Itu gimana sih dice-nya? Ih. Nggak jelas deh, ih. Harus dari sini kali. Coba ya. Hap. 4-3 cuy. Kalah dong. Oke. Kita lihat.
62 guys. The turn roll dice is on player 2. 21 guys. Terakhir, ayo dong 5. 3-1, kita kalah dong guys. Kalah dong. Oh, masih ada sekali lagi nih kayaknya nih. Coba ya. 6-6. Guys, aku nggak gitu ngerti deh. 5-6, kita dapat dong guys. Dapat dong cuy. Woi, dapat 5-6 dong. 5-1, dapat juga dong. Hah? Hah? Coba confirm bet aja ya guys ya. Aku gak ngerti sih ini maksudnya gimana sih. Confirm bet, dah tuh. 5-2. Wih, dapat. Oh, menang dong kita guys, gini guys. Kalau dapat angka yang kita ini naik kayak ini. Confirm bet, dah. 3-3. Aduh. Guys, kalian ada yang ngerti gak sih main ini guys? Kalau ada yang ngerti tolong penjelasannya guys ya. 5-1, tuh dapat lagi dong. Iya, selalu kalau dia keluar angka 5 kita pasti confirm bet ya. 684. 42, oke. Okay. Duit kita habis gak sih? Roll dice ya. 32. Lima satu tuh kan selalu kalau keluar angka 5 kita pasti ada confirm bet. Ya udah aku ikutin aja ya walaupun gua nggak ngerti guys. Aduh, duit kita sih setiap confirm bet turun terus ya. Berapa nih? 52. Dapat 94 tuh, turun terus guys. Guys, ini gimana sih mainnya sih? 46. Ini game apa sih? Game sesat ya? To exit the game, press the enter key and... Oke. Okay. Coba. 62. Gak dapet guys. Guys, udah kali ya guys ya. Ini duit kita kurang terus loh soalnya. 31. Guys, udah deh guys ya. Udah guys, kita exit aja guys. Exit, ini gimana cara exitnya? Keluar! Oke. Okay. Kita keluar aja guys, aku gak ngerti main ini guys ya. Aku tahu duit kita turun terus aja guys. Kita gak dapet untung, malah rugi guys ya. Aduh, dari 11.000 tinggal 9.000 duit kita guys. Ya udahlah ya, nanti kita lanjutin lagi. Aduh, hari ini progresnya kurang gitu bagus. Mohon maaf ya guys ya. Hari ini kita gak naik level, gak dapet ikan baru. Terus black market juga kita kalah. Ya sudah lah ya, nanti kita lanjutin lagi di part berikutnya. Dan thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Dan buat kalian yang suka sama game-game yang aku mainin, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Aku pamit dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!